Assalamualaikum, selamat pagi dan salam hormat kepada semua penonton. Saya Farah Lim bersiaran secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada pagi ini. Dan kita terus kepada paparan amaran keadaan laut bergelora, yang mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran kategori kedua dan pertama bagi kawasan perairan Phuket, Reef North, Kondor dan juga Palawan, iaitu ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 4.5 meter bersama kelajuan angin antara 40 hingga 50 km sejam. Dan amaran ini dijangkakan akan berakhir menjelang 5 September 2019. Keadaan yang kencang dan laut gelora ini berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut, termasuklah aktiviti perkapalan dan menangkap ikan. Seterusnya, kita perhatikan kepada paparan imej gemar radar bagi semenanjung Malaysia. Alhamdulillah, keadaan cuaca pada pagi ini adalah cerah dan baik bagi kebanyakan negeri. Namun demikian, hujan di satu dua tempat masih lagi berlaku di sekitar negeri Kedah dan dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Untuk petang nanti, diramalkan keadaan cuaca adalah cerah bagi semua negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Begitu juga di Sabah dan Sarawak, pada petang nanti masih lagi diramalkan keadaan cerah bagi kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri. Dan juga pada pagi ini, keadaan cuaca adalah baik dan juga cerah untuk semua bahagian. Sekian saja informasi cuaca untuk pagi ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang petang nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kita kembali ke Angkasa Puri.